Selamat siang pembaca Poskota dan pemirsa Poskota TV. Anda menyaksikan Poskota terkini bersama saya Nitis Hawaro. Artis Gisela Anastasia hari ini kembali menjalani pemeriksaan tambahan atas kasus video asusila di Polda Metro Jaya. Kak Gisa, gimana Kak Gisa? Tadi pemeriksaan apa aja, Kak? Gisela ditemani kuasa hukumnya, Sandi Arifin, hadir menyambangi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada pukul 9 pagi tadi. Kedatangannya itu guna memenuhi panggilan kepolisian. Selain itu, Gisela juga akan memberikan sejumlah bukti dalam pemeriksaan tambahan. Sendiri tadi kan sempat. Oh pasti ada khawatirnya. Oke, tambahan apa lagi nih? Mau kan membuka memori lagi semuanya itu kan butuh energi. Tapi kan ini memang konsekuensi yang harus dijalanin. Jadi yang apa-apa berbekal dengan doa. Dari kemarin dikuatin teman-teman, tadi juga berangkat didoain apa semua. Mantan istri Gading Martin itu tiba di Polda Metro Jaya mengendarai mobil Alphard putih dan mengenakan gaun selutut berwarna putih lengkap dengan masker berwarna hitam. Diketahui, Gisela Anastasia dan Michael Yokinobu De Freitas ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus video asusila. Keduanya mengaku bahwa orang yang terekam dalam video yang viral di media sosial tersebut adalah mereka. Kendati berstatus tersangka, Gisela dan Nobu tak ditahan pihak kepolisian karena kooperatif. Keduanya hanya diminta jalani wajib lapor 2 kali seminggu. Atas dugaan kasus ini, Gisela dan Nobu dijerat pasal 4 ayat 1 jungto pasal 29 dan atau pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Keduanya pun terancam hukuman pidana penjara mulai dari 6 bulan hingga 12 tahun. Demikian Poskota terkini, saya Nitis Hawaro bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.